Fakhrur Razi MIP atau lebih dikenal dengan Senator Fakhrur Razi adalah putra asli Aceh, lahir di Langsa, 6 Juni tahun 1980. Fakhrur Razi merupakan politisi yang memiliki tekad untuk memajukan Aceh. Ia mempelajari ilmu politiknya mulai dari S1, S2, dan S3 yang sedang disertasi di FISIP Universitas Indonesia. Berbagai prestasi telah ia raih, seperti penerima beasiswa UI, pernah berbicara di United Nations New York tahun 2013, aktif berbicara di forum nasional dan internasional, dan di usia 36 tahun, ia telah mengunjungi 41 negara. Jiwa pemimpin dari Senator Fakhrur Razi semakin terlihat dari riwayat kerjanya, mulai dari juru bicara partai lokal tahun 2012 sampai dengan 2014, staf khusus Gubernur Aceh tahun 2012 sampai dengan 2014, dan saat ini ia bekerja sebagai Senator DPD RI asal Aceh tahun 2014 sampai dengan 2019 mendatang, dan menjabat sebagai pimpinan Komite 1 DPD RI asal Aceh. Sebelum menjadi senator dengan total suara pemilih sebanyak 345.915 orang, ia telah aktif sebagai kader Partai Aceh dan sangat memahami Aceh seperti MOU Helsinki yang menjadi pedoman dirinya dalam membangun Aceh ke depan. Dengan 3 senator lainnya dari Aceh, Fakhrur Razi berharap setiap aspirasi yang datang dari Aceh dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat sehingga dapat menjadi provinsi yang berkembang dan maju. Sebelum memasuki kancah perpolitikan Indonesia, master jebolan Universitas Indonesia ini telah banyak berkiprah untuk daerahnya, seperti terlibat dalam gerakan pramuka untuk menangani tanggap darurat saat gempa Gayo. Aksi yang digalang dana tanpa membedakan suku dan lokasi, Fakhrur Razi bergerak menerobos ke isolasian Ketol untuk mengirimkan bantuan kepada para korban. Dan baru-baru ini, Fakhrur Razi dengan lantang menyuarakan pembelaan dirinya terhadap keberadaan Wali Nanggro. Ia akan terus menjaga marwah dan kepentingan rakyat Aceh, karena itu merupakan bagian dari tanggung jawab politik kepada rakyat, meskipun banyak yang tidak senang dengan sikap politiknya. Di sela-sela kesibukannya sebagai umara, Fakhrur Razi juga meluangkan waktunya untuk menjalin silaturahmi dengan ulama. Seperti yang dilakukannya saat melaksanakan ibadah umrah, ia menyempatkan diri untuk mengunjungi Imam Besar Umat Islam Indonesia, Habib Muhammad Rizik Sihab. Fakhrur Razi sosok pemimpin muda yang mengikuti petuah ulama, dekat dengan rakyatnya, dan selalu merangkul para pemuda. Senator muda ini memiliki moto, pemimpin sejati adalah mereka yang lahir dan menciptakan pemimpin-pemimpin lainnya, serta bermanfaat bagi orang lain.